Saudara, Komisi Penyiaran Indonesia bekerja sama dengan Universitas Negeri Gorontalo akan melakukan riset lembaga penyiaran di Gorontalo. Riset ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui kebutuhan layanan penyiaran yang ada di Gorontalo. Di tengah perkembangan teknologi yang semakin cepat, informasi yang hadir di tengah masyarakat melalui media elektronik terus mengalami peningkatan. Untuk mengetahui hal tersebut, Komisioner Penyiaran Indonesia bekerja sama dengan Universitas Negeri Gorontalo akan melakukan riset lembaga penyiaran di Gorontalo. Riset ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui kebutuhan layanan penyiaran yang ada di Gorontalo. Karena hasil riset ini akan dijadikan standar pendirian lembaga penyiaran yang ada di Gorontalo. Jadi kegiatan ini adalah kegiatan kerjasama KPI Pusat bersama dengan Universitas Gorontalo untuk melaksanakan riset ya dalam rangka untuk menilai kebutuhan dari masyarakat yang ada di Gorontalo terkait dengan penyiaran yang ada di daerah ini. Jadi riset ini akan memotret kebutuhan masyarakat terhadap layanan penyiaran yang ada. Nah, ini nanti kemudian akan dijadikan sebagai standar bagi pendirian lembaga penyiaran yang ada di Gorontalo. Sementara itu, Komisi 10 DPR RI El Nino Mohi mendukung riset yang akan dilakukan oleh KPI. El Nino berharap melalui riset ini KPI ataupun Kominfo tak hanya memfokuskan perubahan media penyiaran dari analog ke digital, namun juga bisa dilakukan di platform digital lainnya. Digitalisasi media bukan hanya sekedar yang analog menjadi digital saja, tetapi dia harus mencakup platform-platform video maupun suara yang ada di internet sekarang. Riset lembaga penyiaran tak hanya dilakukan di Gorontalo, namun juga dilakukan di sejumlah daerah di Indonesia. Rencananya riset ini akan dilakukan hingga akhir tahun 2022. Mamat Kaida, Kompas TV, Gorontalo.